tu nak sambung kerja balik kan. Oh. Sebab dalam masa sama, dalam masa buat kontrak yang sama, dalam masa yang sama ada buat hantar juga resume kat mana-mana kan. So, dia job besar kan. Ada orang macam baru-baru je pum nak terus ambil job besar kan. Biasa dalam drama macam tu. Balik daripada overseas, balik kan, terus ambil mega holding. Bisnes ni mengajar lah, mengajar saya nanti first kali simpan duit. Bukan lah, duit orang semua. Yang penting orang lain duit sakpam tu kita dah bayar awal lah. Cuma duit kita nak sustain. Jadi bila kita nak tunggu duit claim tu, kalau kita tak manage duit betul, tengah-tengah tu antara nak tunggu duit kita dah keluarkan untuk buat kerja, betul, untuk buat job. Tapi balance untuk nak tunggu claim berapa kali tu. Kerja orang tadi. Orang kerja orang tu semua memang kita memang dudukan lah duit orang semua. Yang penting orang lain duit satpam tu kita dah bayar awal lah. Cuma duit kita nak sustain. Duit daripada kita dah lupa bayar orang dengan harga nak tunggu duit claim dapat. Itu yang kalau tak betul-betul manage memang habis lah. So sekarang ni dah 6 tahun ke atas lah bekerja dan bukan terus nak kata bisnes dalam menjadi seorang kontraktor tu lah. So nak tanya jugalah, apa kesan pandemik COVID-19 ni dengan kerja-kerja sebagai kontraktor sendiri? Okay, kesan pandemik COVID-19 besar lah. Kalau untuk kami di besar tu, saya tengok kalau macam saya kami ni kecil sendiri pun, job saya tertanggur 4 bulan juga lah. Sebab saya dapat LO Inden keluar bulan 3 2 hari sebelum MCO. 16. So 17 tu saya sebab saya tak on lagi. Tak order barang ni. Oh. Sebab 18 tu terus lockdown. So memang tak boleh buat apa-apa. So bila macam asal saya yang kontrak kecil pun, semua saya ni komitmen tak ada, macam pekerja tu kurang sikit lah. Kalau macam yang lain, sebab tu saya tengok-tengok yang politik pun, yang besar-besar pun padu jugalah dia punya impak dia kan, dengan nak kena bayar pekerja full lagi. Itu yang dikatakan tadi tu, contoh kalau projek kecil low risk, kalau projek besar high risk. Tetapi dia punya untung pun besar. Kalau kecil ni untung nampak kecil, tapi tempat dia low risk dia lebih selamat lah. So dan juga tak, sebaiknya jangan nak terus nak ambil projek besar-besar. Jadi kalau tak terlalu jangka jauh sangat lah. Kalau yang berkemampuan, okay terus. Sebab kadang-kadang dalam bisnes ni, kalau kita tak push, tak terus mencuba, tak tahu juga macam mana. So sikit demi sikit lah. Macam saya punya, dia masing-masing lah. Ada masing-masing punya style. Macam saya punya style, saya lebih suka naik sikit-sikit. So kalau jatuh tu tak terduduk lah orang kata. Kalau macam ada orang yang jenis push, dia memang push habis lah. Dia terus pergi mana, kata daripada G1 pemakaman modal dia nak terus pergi G5, G6 kan. Boleh lah. Tapi macam saya cakap lah, apa besar-besar projek ni besar risiko kan. So sebenarnya asalnya nak jadi kontraktor tu berpunca berasal daripada niat nak jaga, nak uruskan ayah. Mana kesihatan ayah yang tak berapa baik, jadi nak uruskan ayah punya rawatan. Jadi nak pilih satu profesi kerja yang ada flexibility masa lah. Betul. Itu yang dekat buat, bila dah buat jatuh cinta pula dalam tu. Betul. Alhamdulillah sampai sekarang lah. Alhamdulillah dapat maintain. So ada tak dulu awal-awal waktu jadi kontraktor dulu kan, bila orang tanya tengah buat apa, awak tak sebut awak jadi kontraktor, awak cuma sebut kita ada setak company. Sebut setak company je. Awal-awal saya tak sebut sangat kontraktor, sebab Melayu ni punya persepsi kontraktor ni agak kurang baik lah. Ada bad vibes sikit lah. Kalau kontraktor ni yang teruk-teruk ni lah. Ni dah mukanya ni, apa bakal ni. Bila sebut kontraktor ni je, memang orang kata apa, kaki makap lah, kaki apa benda lah semua kan. Itulah. Macam awal-awal tu kalau orang tanya saya, saya akan cakap saya sales. Saya akan bahasa marketing. Marketing. Tak tahu lah sebenarnya awak lah sales, awak lah founder. Awak lah CEO juga. Sebab dalam masa yang sama kita memang kena buat sales kan. Betul. Cari job. Tapi dah lama-lama ni dah boleh sustain. Ok
kira orang tanya buat apa contractor. Jelas lah. Apa pesanan untuk orang dan semua penonton yang ataupun budak-budak yang tengah belajar sekarang ni, tengah belajar engineering ke apa saja bidang, yang nak terjun dalam bidang kontraktor ataupun kejuruteraan awam ni sebenarnya kan, nak jadi kontraktor ni, apa pesanan untuk dia orang? Ha, sebenarnya saya lupa, kontraktor ni sebenarnya pada kejuruteraan awam dia ada mekanikal juga. Teknikal pun ada? Ha, aircon, pump, water pump, kerja-kerja kemahiran lah. Ha, kemahiran mekanikal dan electrical. Electrical ni buat wiring, buat substation, lampu, traffic light, lampu jalan, apa semua dalam bawah dia ada pecahan dia. Ha, bawah kontraktor so, juga tapi masing-masing punya masing-masing punya minat kat mana, flow dekat mana. Macam saya pun, saya sebenarnya background electrical. Sebenarnya saya memang minat nak buat kerja electrical. Tapi itulah dia punya nak masuk kerja electrical ni, dia punya syarat dia ketat sikit daripada sini. Mungkin tengoklah dalam setahun dua akan datang, insyaAllah lah saya pun nak masuk ke, kembali balik pada bidang electrical, nak buat juga kerja-kerja electrical tu. Sebab kita memang dah minat, kita dah belajar apa semua, kita minat ni, itulah. Sekarang banyak pada civil, selepas ni mungkin ada projek-projek yang melibatkan pemasangan untuk sistem pendawaian elektrik apa semua, dan yang tu nanti Syafiq akan join jugalah. InsyaAllah. Dan tu dalam perancangan akan datang. So kalau sekarang ada anak, kalau anak tu besar, agak-agak nak show tak jadi kontraktor juga? InsyaAllah. Kalau saya, sebab sekarang saya tengok banyak. Baru macam drama kan? Begah hobi. Sebab macam saya tengok sekarang banyak anak-anak muda pun dah start juga join buat kontraktor. Sebab hari tu dulu G1 tutup. Tapi setahun lepas pun G1 dibuka balik. So permohonan baru tu banyak untuk menjadi kontraktor, untuk menjadi kontraktor G1. Dan banyak anak muda saya tengok, bila kalau saya pergi kursus atau saya pergi masuk kerja undi ke apa semua kan, kan dia ada daftar IC kan. Saya tengok tahun 7, 8, 9, sama-sama semua dah start lah. Jersi-jersi yang muda lah. Jersi-jersi yang muda dia dah banyak-banyak dah start bagus. Masuk. Betul-betul bagus untuk sektor dan persaingan untuk kontraktor-kontraktor yang datang daripada bangsa lain ke, baguslah untuk Melayu lah. Boleh juga. Kerja-kerja G1 ni biasa dia akan ada banyak untuk dia ada satu sijil tara bumi. So banyak kerja yang keluar tu memang untuk banyak-banyak bumi putera lah. So kalau peluang tu ada. Peluang tu ada. Kalau bumi putera tak grab, rugi. Rugi. Lepas tu jangan grab pula. Lepas tu sub grab. Jangan pula. Itu jangan. Itu apa, mana yang tak tahu tu bertanya lah, bertanya dengan sini-sini kan. Macam saya dulu awal-awal pun, yelah kita budak-budak muda tak tahu band, kita start buat first project saya start sebab saya zero knowledge. Tak ada kenal supplier, tak ada kenal pekerja mana, main mahir apa semua kan. So bila kita dah satu projek, kita kenal orang ni, okay. So next job kita boleh buat sendiri. Kita dah dapat supplier, contoh supplier quarry mana, supplier simen kat mana, supplier hatu kat mana. Daripada satu projek ke satu projek, dalam masa kita nak grow jadi seorang kontraktor yang mantap tu, kita akan banyak belajar. Dan daripada mula-mula kononnya menusap, tapi akhirnya kita dah banyak channel, dah banyak network. Betul. Makin mantap lah. Kita boleh buat sendiri lah ni. Sebenarnya kadang-kadang kita ni kurang confident, kurang keyakinan diri nak buat sendiri. Macam orang-orang macam tak boleh buat lah. Tapi sebenarnya boleh je. Yang penting orang kata, kalau orang buat budak-budak sama tu kaki langgar kan. Kaki langgar je. Langgar, kita tengok macam mana. Boleh buat, tak boleh buat. Okay, boleh buat, tak rezeki lah. Alhamdulillah kita berjaya. Okay, so itu dia yang kita boleh kongsikan, yang aku nak korang dengar, daripada seorang budak sekolah agama jadi seorang kontraktor Melayu. Dan aku doakan saudara Syafiq akan menjadi kontraktor Melayu yang berjaya lah. So last daripada aku, jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan insyaAllah aku akan jumpa lagi ramai lagi orang-orang yang hebat aku akan tunjulkan dalam aku punya channel.
So jangan lupa langgan Aizat Nasir channel Ekspresi Hidup Menjadi Jadi, #dibalik suara. Assalamualaikum.